Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Yudi Potret. Berkah untuk semuanya. Nah, teman-teman, alhamdulillah pagi hari ini kita semua sudah lihat di belakang bahwa atap rumah saya ini sudah terpasang semua nih, teman-teman ya. Asbesnya sudah berdiri. Dan untuk hari ini kegiatannya apa aja? Nih, pagi-pagi ini kita masih mau ngobrol sama Pade dan Torik, teman-teman. Oke, tonton terus videonya sampai dengan selesai. Nah, teman-teman, nih sawan udah necis, udah rapi. Mau kemana nih? Man, mau kemana, Man? Ngapel. Wow. Ngapel mau buat pakai. Wow. Mau tau nggak ngapel kemana? Wah, paling ke tukang kue lo, nggak jauh. belum tahu Bang Yudi. Yeah. Wow. Wow, banyak wow. Wah. Bapak aja. Wow. Wow. Semalam nyari burung dapat berapa, Man? Dapat satu. Mana burungnya? Kedinginan. Terus mati. Merian. Mati Man. Merian. Kasih kucing, Man. Iya, kasih kucing lah. Kasih biar kalau udah mati ya, Man. Kubur. Kasih kucing aja buat makan. Nah, ini ada Pak Ade nih lagi. Nyantai ngopi ngudut, nyantai ngopi ngudut. Wis pokoknya slow. Pak Ade, ini kan asbes sudah berdiri semua. Untuk kegiatan hari ini rencananya apa, Pak? Bersih-bersih di dalam. Bersih-bersih semua di dalam. Keluarin. Dan saya pasang keramik. Oke. Berarti hari ini pemasangan keramik. Bersih-bersih dulu. Oh, bersih-bersih dulu. Bersih-bersih. Tapi seharian enggak kira-kira bersih-bersih? Enggak ya. Ya, tahu entar pokoknya bersih-bersih. Oke. Kalau itu mau pasang itu dulu. Nah, mau pasang apa nih? Paralon. Ditanam. Oh iya, paralon belum ya? Paralon yang gede. Oh, paralon yang gede. Yang kamar mandi sih enggak ada. Ya ditanam sekalian, ntar pasang keramiknya kan udah ada tanaman itu kan. Oh iya, kemarin ganggu lagi. Kemarin waktu pemasangan asbes ada kesulitan nggak, Pak Din? Enggak. Aman ya, lancar ya. Justru malu kalau rame-rame itu malah ini ya. Ya mendingan apa? Saya ngeluar ribet, ya? Apa minta bantuan orang dalam aja. Orang CA sendiri ya. Iya. Aku kalau kebanyakan orang enggak suka. Iya. Saya jadi buru-buru. Jadi nanti kayak di blitar miring. Iya, saya bawa buru-buru, iya. Maunya kurang nyaman lah bagi saya tapi. Iya, betul. Nah, bagi saya. Ini kan langsung dari Pak Sodiknya jadi tenang. Biar langsung menjelaskan gitu, karena ada komen. Tapi saya senang dibantu, tapi ya itu senang karena nggak begitu kecapean. Iya. Senangnya kayak gitu, tapi ada sedikit kurang senangnya ya ada. Ya intinya ada plus minusnya. Jadi akhirnya terburu-buru. Iya gitu. Kurang nyaman lah intinya. Iya. Torik gimana, Rik? Ada kesulitan? Aman. Aman ya kemarin ya. Semalam mimpi apa nih? Kayaknya kerawas nih Toro itu. Gak tahu deh, nggak mimpi. Wah, nggak mimpi, Man. Ya, mimpi. Sementing tidur. Man. Tidur jam berapa, Rik, semalam, Rik? Jam berapa ya, lupa. Jam 11-an apa ya? Jam 11-an, ya, habis makan burger langsung iya. Tidur ya? Duduk di sini sama A, tinggal tidur. Iya, sampai pagi ya? Sampai pagi tuh. Sampai pagi. Mungkin masuk jam berapa ya? Saya tahu deh. Jam 3 ada. Jam 3 sekitar jam. Enggak apa-apa sekalian ronda. Iya, betul. Ya. Saya enggak pernah nyenyak itu di sini. Kalau kayak begini enggak pernah. Mendingan tenda sendiri-sendiri. Tahu. Iya kan? Semua tahu orang. Mendingan tidur di tenda ya? Tenda sendiri-sendiri ya, Pakde ya? Dunia rata. Iya. Mau geser. Terus ya di tenda kayak di kamar nyaman gitu loh. Ya. Mungkin bulan di misi berikutnya aku juga paling bikin tenda sendiri lah. Ya. Nah ini dia kondisi dari bangunannya sudah jadi ya teman-teman ya. Ini kemarin sore jadinya nih teman-teman. Tapi saya ntar minta bantuin. Oh iya nanti kita semua bantu. Ini keluarin semua buat bersih semua. Biar bersih total. Yang dalam nggak ada sama sekali. Iya. Nggak ada barang-barang kayak gitu sama sekali nggak. Habis bersihin semua. Oke. Ini udah terpasang nah, semua. Saya minta bantuan. Oh iya harus nggak apa-apa. Enggak. Tenang saya... siap tenang. Sing tenang Pak De, sing tenang.
Nanti kayak kita lihat di dalam-dalam ya, kayak herbal-herbal sisaan ya Pak ya. Nih herbal-herbal ini nanti kita keluarin semua nih teman-teman. Nih herbal ini nanti keluarin sampah-sampah seperti ini, dan yang seperti ini kita ratakan lagi nih. Yang sekiranya gede kita keluarin, karena tanahnya ini udah rata permukaan tanahnya. Nah ini udah adem ini teman-teman. Ini udah tinggi ya, ini aspesnya tinggi ke atas ini. Sampai atas puncak sana itu kurang lebih nih 5 hebel aja 10 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, sekitar 7 meter tingginya teman-teman. Wow, gokil ya. Ini nanti dalam-dalam semua seperti ini yang dikeluar-keluarin bagian kamarnya. Nah, ini kamar nomor 2. Kamar nomor 2 jendelanya di samping, ventilasinya juga di samping, di atas. Tuh. Keren lah pokoknya ini, mantap. Ini dapur juga lumayan lebar. Nah, untuk kamar mandi tetap ada ventilasi lubang angin teman-teman ya. Nah itu nanti kan kalau sudah jadi rapi. Jadi kalau kemarin ada yang tanya, bang, kamar mandi kok nggak dikasih ventilasi apa nggak pengap? Itu sudah ada, sudah dibuatkan. Bahkan ini pun nantinya bisa jadi ventilasi lubang angin. Di sini juga lubang angin. Ini kalaupun pintu ditutup, ini masih terang teman-teman, karena matahari itu dari sebelah sana. Matahari dari sebelah sana, otomatis cahaya masuk seperti ini. Ini masih terang. Apalagi kalau di kampung ya paling pintu juga bisa dibuka ya kan. Kalau sekiranya gelap lagi masak, pintu dibuka. Nah, dan nantinya kemungkinan, ini kemungkinan, ini hanya kemungkinan. Kemungkinan jika nanti Ibu Siti ada rezeki, ya kan, terus mau memindahkan atau mau bikin kandang ayam yang tadinya kandang ayam di rumah ini, otomatis kan nanti rumah ini nggak ditempatin teman-teman ya, nggak ditempatin atau hanya untuk menaruh barang-barang yang sekiranya barang-barang lawas lah ya, sekiranya barang-barang lawas. Terus Bu Siti mau bikin kandang ayam di sini. Nah, ini masih bisa menjadi sebuah tempat kandang ayam. Atau masih mau tetap kandang ayamnya pun di sini nggak apa-apa. Atau kalau Bu Siti ada rezeki, tidak bikin kandang ayam tapi bikin dapur kotor. Nah, umpamanya bikin dapur kotor di sini, kita nggak pernah tahu ya rezeki seseorang. Nah, bisa jadi di sini bisa buat nanti cekat segini, di sini bisa buat pintu keluar juga. Wah, masih celahnya tuh lumayan lebar kalau mau mentok ke sini ya teman-teman ya, masih lebar, masih bagus lah. Nanti gotong royong buat bersih-bersih. Nah, sembari nganter kopi.